Kembali di Indonesia Morning Show. Yes. Saat ini kalau kita bicara mengenai pendidikan, pendidikan ini masih menjadi momok masalah di Indonesia. Benar juga. Dan juga seperti pembangunan, persebaran guru ataupun juga tenaga pengajar, kita tahu masih belum merata antara di Jawa dan juga pulau-pulau yang lainnya. Yes, seperti di Liukang Loe, Sulawesi Selatan. Di pulau ini jenjang pendidikannya terbatas hanya sampai sekolah menengah pertama. Tanjung Bira Bulukumba tumbuh menjadi daerah wisata teranyar yang ditawarkan Sulawesi Selatan. Pasir putih lembut berpadu gradasi birunya air laut menjadi magnet bagi pecinta wisata air. Di balik pamor Tanjung Bira yang semakin meroket, pulau-pulau cantik di sekitarnya turut menjadi sorotan. Salah satunya Liukang Loe. Pulau ini terletak sekitar 20 menit perjalanan dengan speedboat dari pesisir Tanjung Bira. Inilah rutinitas Suhayati Nur setiap minggunya. Wanita asal Bulukumba ini harus menerjang ombak untuk sampai di Liukang Loe. Selama 2 tahun terakhir, ia menjejakkan kaki di pulau yang hanya memiliki luas sekitar 6.000 meter persegi ini. Liukang Loe dihuni 300 kepala keluarga. Tak banyak aktivitas penduduk pulau. Sebagian besar kaum laki-lakinya pergi melaut dari pagi hingga sore hari. Sedangkan kaum ibu lebih banyak menghabiskan waktu dengan membuat souvenir khas berbahan dasar kerang. Liukang Loe memiliki 1 gedung sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berada dalam 1 atap. Disinilah Suhayati mengabdikan hidupnya sebagai kepala sekolah di SMPN Satap 1. Selain menjadi kepala sekolah, Suhayati juga merangkap peran sebagai guru bahasa Inggris. Maklum, SMPN Satap 1 masih kekurangan tenaga pengajar. Lokasinya yang jauh dari pusat Kabupaten Bulukumba menjadi alasan banyak guru menolak ditugaskan. Berbeda dengan Suhayati, niatnya membangun pendidikan layak bagi anak pulau membuatnya terus bertahan mengajar. Pendidikan di pulau ini kita mau samakan dengan pendidikan yang ada di daratan. Oleh sebab itu, kalaupun saya sebenarnya bukan orang pulau, tetapi saya berada di tempat ini dengan hati ikhlas dan menanggung semua apa resiko yang saya akan hadapi dengan lapang dada saya terima tugas ini sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Kompetensi dasar yang harus Anda ketahui adalah memiliki 3 ruang kelas, siswa SMPN Satap 1 berjumlah tak lebih dari 150 orang. Rata-rata murid di sini adalah anak-anak nelayan yang tinggal di sekitar kawasan sekolah. Di tengah peran pentingnya sebagai satu-satunya sekolah menengah pertama di Pulau Liukang Loe, SMPN Satap 1 masih terganjal beberapa keperluan pokok. Salah satunya, listrik. Tidak ada lampu kalau siang, jadi untuk memajukan sekolah ini, kami menggunakan mesin sendiri, itu ya, untuk kalau ada hal-hal yang kita mau lakukan, ada hal-hal yang mau kita laksanakan, istilahnya semacam pelatihan atau apa, kita pakai mesin sendiri. Jenjang pendidikan di pulau yang hanya sampai bangku SMP turut menjadi kendala bagi kemajuan pendidikan anak Liukang Loe. Untuk melanjutkan ke SMA atau SMK, mereka harus keluar pulau. Pemerintah pernah berusaha membangun gedung SMA di Liukang Loe. Namun masalah lokasi lagi-lagi menjadi hambatan. Alasannya di sana itu karena yang selama ini pernah diusulkan, cuma persoalannya masalah lokasi. Cuma persoalan lokasi yang kedua adalah guru. Guru masih kurang. Dan selama ini ya sebenarnya seharusnya kalau memang kita lakukan itu, yang pertama adalah harus yang berdomisili di sana. Sementara anak-anak Liukang Loe adalah bocah pesisir yang hidupnya pun tak bisa lepas dari laut. Jusrialdi dan Harman contohnya.
Setiap pulang sekolah, dua murid kelas 7 ini langsung pergi mencari ikan. Mendayung sampan adalah keahlian mendarah daging yang telah mereka kuasai semenjak kecil. Ikan dengan mudah mereka dapatkan. Setiap hari berteman samudra tak mengubur impian mereka untuk meraih pendidikan tinggi. Saya, pada adik saya, suka mau ikut sama ibu saya. Saya akan melanjutkan sekolah saya. Ya, Jusri Aldi dan Harman memiliki cita-cita besar yang tak kalah dengan anak kota. Saya ingin sekolah sampai kuliah. Karena saya mau jadi guru. Tapi kenyataan berkata lain. Data menunjukkan banyak anak justru putus sekolah. Usman salah satunya. Kurangnya motivasi membuat sekolahnya terhenti hingga kelas 4 SD saja. Mereka pergi sekolah, dari bantu anak orang tua. Menepuk tubuh. Biasanya berapa lama sih? 3 bulan, 2 bulan. Potret pendidikan Liu Kang Loe adalah wajah asli pendidikan di pulau-pulau kecil Indonesia. Memiliki sumber daya alam melimpah namun miskin keahlian manusianya. Sarana kurang, lingkungan pun tak mendukung. Anak-anak pulau wajib mendapatkan perhatian, sebab di tangan mereka, tanah air dan laut Nusantara akan diwariskan. Indrialita Lutfi Evan melaporkan untuk NET.